Selain jadi HP terlaris di kalangan menengah ke bawah, HP Infinix juga jadi HP yang harganya gampang turun. Salah satu kelebihan daripada Infinix yang harganya cepat turun ini membuatnya semakin terjangkau bagi banyak orang. Nah, berkaitan dengan hal itu, di video kali ini admin akan berikan 5 daftar HP Infinix turun harga yang resmi turun di pasar Indonesia. Dan berikut, rekomendasi 5 HP Infinix turun harga drastis di September 2024 yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Pilihan yang pertama, kamu bisa membeli Infinix Hot 40i. Infinix Hot 40i hadir dengan layar 90Hz dengan fitur Magic Ring ala Dynamic Island yang menarik perhatian. Smartphone ini dilengkapi dengan chipset Juni SoC T606 dan memori PNI RAM 8GB serta media penyimpanan internal 256GB, sehingga membuatnya cukup handal untuk penggunaan sehari-hari. Infinix Hot 40i dibekali dengan baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang didukung dengan pengisian cepat 18W. HP Infinix Hot 40i saat rilis dibanderol seharga Rp1,7 juta, ini sudah resmi turun menjadi Rp1,5 juta saja. Beralih ke posisi kedua, kamu bisa memilih Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro dengan slogan gaming anti ngelag sangat cocok bagi kamu yang gemar bermain game seperti Free Fire Max karena ditenagi oleh chipset Helio G99. Tersedia dalam varian RAM 8GB dan juga RAM 12GB. Smartphone ini mampu menghadirkan pengalaman gaming yang mulus dengan pengaturan grafis tertinggi. Selain itu, Infinix Hot 40 Pro juga dilengkapi dengan baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung fast charging 33W. HP dengan varian RAM tertingginya dibanderol seharga Rp2,5 juta. Harganya sudah resmi turun menjadi Rp2 juta. Dan untuk varian RAM terendahnya yang dibanderol seharga Rp2,2 juta sudah turun di angka Rp1,8 juta. Di posisi ketiga, kamu bisa beli Infinix Note 40. Infinix Note 40 hadir dengan desain aktif halo, kini juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Smartphone ini melampirkan layar AMOLED berukuran refresh rate 120Hz dengan fingerprint di dalam layar. Performa daripada Infinix Note 40, yakni didukung dengan chipset Helio G99 Ultimate, dilengkapi dengan kamera utama 108MP yang mampu menghasilkan foto jernih. Infinix Note 40 yang awalnya dibanderol seharga Rp2,8 juta, kini sudah resmi turun menjadi Rp2,3 juta saja. Di nomor 4, kamu bisa membeli Infinix Zero 30. Dirilis pada Oktober 2023 yang lalu, Infinix Zero 30 kini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Berbekal layar lengkung AMOLED dengan refresh rate 120Hz, dengan chipset Helio G99 serta RAM 16GB, smartphone ini menawarkan performa dan juga kualitas layar yang mumpuni. Infinix Zero 30 dibekali dengan kamera utama beresolusi 108MP yang sangat bisa diandalkan dalam menghasilkan gambar yang tajam. Harga awal daripada Infinix Zero 30 saat rilis yakni Rp3,1 juta, namun kini harganya sudah resmi turun menjadi Rp2,3 juta saja. Dan HP Infinix yang mengalami penurunan harga yang terakhir ada Infinix GT20 Pro 5G. Infinix GT20 Pro 5G merupakan salah satu HP terlaris daripada Infinix. Ya, smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz, serta chipset Dimensity 8200 Ultimate yang mampu menjadikannya pilihan ideal untuk bermain game PUBG Mobile dan juga dengan mode grafis 120fps. Infinix GT20 Pro 5G juga dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 108MP yang sudah ditambah dengan fitur OIS. Harga daripada Infinix GT20 Pro 5G yakni Rp4,4 juta saat rilis, kini sudah resmi turun di angka Rp4,1 juta saja. Dan itulah daftar rekomendasi 5 HP Infinix turun harga drastis di September 2024 yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Just dream about it, come back.
don't leave me.